Pas kayak gini kelihatan kan ya? Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Faibong. Di video kali ini, ya kalian pasti sudah lihat lah ya. Kita bakal unboxing, bukan kita, aku. Ya, aku doang, bukan kita. Kita lagi. Oke guys, yuk langsung aja kita unboxing si monitor pink ini. Gege gimeng guys. Mantap kali. Let's go. This is amazing. Wow. Ih, gede banget ini mah. Bagaimana aku membukanya? Oh, ini. Us, tolong dipencet layarnya. Belum fokus kan? Belum. Udah ya? Belum. Nah. Udah? Udah ya? Hmm. Yuk. Oke guys, yuk langsung aja kita unboxing. Let's go. Oke. Kayaknya aku memerlukan gunting. Please, help me to gunting. Thank you. Langsung gunting saja. Dan ini dia kakinya. Oke, aku akan taruh sini dulu. Berat. Oh, berat sekali. Taram. Berat banget ini ya, guys. Yeay, ini dia penampakan monitornya. Kalian bisa lihat di sini tuh di sekelilingnya tuh kayak ada lubang-lubang buat ngeluarin panas dari monitor itu loh guys, cakep banget kan. Terus di situ ada lampu RGB-nya juga, nanti aku nyalain ya. Terus di sini aku lagi pengen masang kakinya sama penyangganya gitu. Ini gampang banget kok masangnya, kayak cuman diputer sampai sesuai posisi sampai kayak bunyi klek gitu. Ini benar-benar gampang sih masangnya, cuman diputer gitu doang. Terus nanti sampai bunyi klek. Nah, seperti ini. Atau enggak aku kasih lihat dari dekatnya. Nah, kayak gini guys. Jadi kayak sampai dia nyangkut gitu loh, sampai bunyi nyangkut. Nah, cuk gitu. Terus tinggal kalian puter bautnya satu ini, udah. Jadi ini benar-benar gampang banget cara ininya, cara masangnya tuh benar-benar gampang banget guys. Benar-benar gampang. Pol, nggak susah-susah. Ini beneran monitor cewek banget, lihat tuh. Gampang banget kan? Udah jadi, nggak goyang-goyang. Pastikan dulu ya guys ya, itu masih goyang-goyang atau enggak. Kalau udah enggak, oke, jadi. Oke, sekarang ini aku lagi mau masang monitornya. Jadi ini gampang banget ya guys. Kalian bisa lihat lubangnya 3, terus di situ kayak ada 3 juga. Terus kalian tinggal masukin aja. Jangan terlalu ditekan karena bawahnya monitor ya. Nanti dia sampai masuk, sampai bunyi klek gitu. Tinggal dimasukin terus dikebawahin. Di bawah kayak ada tombol, kalian tarik. Jadi udah langsung kencang seperti ini. Dan kalian bisa langsung angkat saja. Nah ini bisa digoyang-goyangin ya. Nah tinggal ditarik aja tuh kan. Gampang banget kan. Udah jadi monitor gaming pink. Egen. Aosi, pinke-pinke gaming. Wow. Dan
Kalian tahu guys, layarnya bisa diputar guys. Jadi kalau misalkan yang kalau streamer-streamer gitu kan, layarnya satu buat baca chat. Nah ini cocok juga guys, buat baca chat juga bisa tuh layarnya diputar. Mantap kan? Enduliti, Mantulita, Manjakani, bener-bener bagus deh ini. Idaman para wanita-wanita gamers guys. Gibang, mantap kali. Video unboxing aku dari kali ini, video unboxing aku kali ini, terima kasih yang sudah nonton video unboxing singkatku. Thank you so much, sobat-sobat terpali, thank you. Sampai jumpa lagi video next video. Sampai jumpa lagi next video, thank you, bye bye. Thank you so much, sobat-sobat paling thank you.